Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Anin. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Anin harus menggunakan alat bantu untuk menulis? Karena Anin mempunyai gangguan pada motorik halusnya, sehingga pada saat Anin memegang pensil atau pena, kekuatan tangan Anin masih lemah. Hasil tulisannya jadi terlihat sangat halus karena kekuatan tangannya belum sempurna. Jadi begitu ya sahabat Anin, kenapa Anin harus menggunakan alat bantu untuk memegang pensilnya. Ini Anin persiapan mau masuk TK. Jadi Anin harus banyak berlatih untuk menulis, dan agar bisa Anin melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Terima kasih.